sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Oke Pak, ada Pak bisa jelaskan mengenai kondisi Transjakarta saat ini gimana? Ya kita harus ngomong apa adanya. Bis ini sudah 7 tahun 8 tahun ya kan. Dan dengan apa dengan kondisi harian yang ditumpuki oleh penumpang yang overload. Oleh sebab itu mestinya setiap 5 tahun bis itu harus ganti. Iya, kalau enggak kan apalagi kalau kita lihat kondisi di apa di bus ini baik di skrup-skrup seperti ini memang pada kualitas yang tidak baik, kita harus ngomong apa adanya. Seperti kejadian kemarin apa copot ban itu karena ini karena skrup ini, skrup segede ini sebanyak 8 dan bisa patah barengan. Artinya apa? Secara kualitas memang ini perlu diganti semua. Ini untuk keselamatan meskipun kalau kita lihat ini apa setiap hari itu list
checklist seperti ini, untuk checklist ini ada dilakukan untuk misalnya bagian luar kendaraan cek dari fungsi-fungsi kelistrikan semua cek, kemudian di ruang mesinnya, oli mesin semua, minyak rem semuanya, kolong kendaraan semuanya dicek, dicek. Kemudian yang tes jalan di kopling, di transmisi semuanya cek. Tetapi juga sekali lagi, saya ingin nanti sekali lagi mau saya mau intip betul, apakah ini checklist ini dijalankan atau enggak. Kalau dijalankan mesinnya, ya kondisinya akan lebih baik. Pak, saya juga menemukan. Tapi prinsip yang pertama menurut saya bis itu karena digunakan setiap hari dengan apa dengan kondisi yang sangat overload itu apa dan apa itu Jakarta ini juga macet dan panas mesinnya, saya kira memang penggantian itu mutlak. Jangan sampai udah 7 tahun 8 tahun dengan kondisi seperti ini kita gunakan terus ya keselamatan penumpang yang harus didahulukan ya. Pak, saya juga menemukan ada pintu yang nggak bisa tertutup, ada juga waktu hujan bocor, itu gimana? Ya tadi saya sampaikan, sudah 7 tahun, 8 tahun nggak diganti, gimana? Ada rencana mengganti dengan kendaraan dari Eropa? Nah ini yang perlu juga kita sampaikan. Kita itu membeli bus itu lewat lelang. Ya, nggak bisa kita menunjuk. Saya mau yang dari Eropa, saya mau yang dari Jepang, saya yang mau dari Indonesia, saya yang mau. Aturan lelang kita kan tidak memungkinkan untuk itu. Jadi yang dianu kan pemenang lelang dengan harga berapa kan, bukan bisnya apa. Kalau boleh menunjuk, saya akan tunjuk bisnya ini. Udah. Itu yang ya nanti kalau yang ditunjuk yang harganya mahal. Lebih mahal kan rame mesti. Ada sanggahan. Ini masalah mekanisme lelang. Setelah dengan kondisi kayak begini Pak, kedepannya pengadaannya mau tetap lelang atau ada rencana lain Pak? Udah pakai i-purchasing, pakai i-katalog. Ini yang baru kita mulai nanti tahun depan. Ah, itu nanti kita bisa dapatkan mungkin kualitas yang lebih baik. Pakai e-purchasing, e-katalog. Ini kan sistem baru dan kita langsung ikut. Seribu yang busway besar sama yang kecil, yang sedang itu 3.000 dengan catatan disetujui dewan. Ini kan baru pengajuan ke sana, nanti jangan kayak kemarin kan dicatatnya yang saya sampaikan yang disetujui ternyata tidak segitu kan, kayak saya yang keliru. Kalau sampai sekarang Transjakarta ini udah berapa? 490 yang lama. Tambah kemarin Januari 100. Ini nanti yang sudah datang ini 86. Kemudian totalnya nanti tambahnya berapa? Jadi total 310. Yang baru. Plus nanti yang bis tingkatnya ada juga. Masyarakat sering kali mengeluhkan maintenance-nya Transjakarta yang rada jorok, ya, apa kita, itu bukan masalah perbaikan kita, kita harus ngomong apa adanya. Bis ini sudah lama, sudah 7 tahun, 8 tahun yang harusnya sudah diganti yang baru-baru. Ya, coba aja kayak Metro Mini itu, coba. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun ya dibersihkan kayak apapun ya kayak gitu. Oh, udah lama. Harus diganti. Memang harus uzur. Sudah uzur. Ini kepala utara kepalanya Pak. Kok jadi banyak juga payung. Gimana dong? Sebentar ya.
Terus mundur Pak, mundur. Pak, terus Pak. Terus. Langsung Pak, cak. Penuh terhadap kondisi bus yang ada. Saya hanya ingin titip beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen, baik di manajemen pemeliharaan yang saya lihat memang harus lebih, tempatnya harus lebih bersih. Karena yang namanya bengkel di Indonesia itu, kalau nggak item, kalau nggak banyak oli itu bukan bengkel. Padahal harusnya tidak seperti itu. Bengkel itu mestinya bersih, bersih, bersih. Gak ada oli, gak ada apa itu, ya yang berbau hitam yang ada di sana. Karena itu menunjukkan manajemen. Manajemen sebuah ruangan kalau bersih, kelihatan tertata, pasti gampang untuk controlling sekrup ini, mau kontrol sekrup ini, mau kita checklist semua problem-problem yang ada di situ akan kelihatan. Tapi kalau yang namanya bengkel sudah hitam, ya hitam. Ya, titip, ini bengkel, bengkel meskipun apa itu di operator juga tanggung jawab, tapi saya kira di yang bertanggung jawab di Trans, di Dinas Perhubungan itu juga harus segera diperbaiki. Tempat itu mempengaruhi pola kerja kita, manajemen kita. Sekali tempat itu tidak bersih, tempat itu tidak kotor, pasti manajemen juga akan baik. Tapi sekali tempat itu tidak teratur, hitam-hitam kayak tadi, penataan ban manajemen tidak diatur, setrum di mana juga enggak jelas, ya kontrolnya akan sulit. Ini udah, kalau saya lihat, ya kalau dilihat lembaran checklistnya bagus, ini bagus. Tapi dilaksanakan tiap hari atau tidak, saya ragu. Dilaksanakan, saya mau tanya. Dilaksanakan enggak nih di checklistnya, di cek benar setiap hari? Saya mau tanya, belak-belakan aja kita ini mau memperbaiki kok. Dilaksanakan enggak? Dilaksanakan. Kan betul. Besok pagi-pagi saya cek loh. Ngacak nanti Bapak kemana-mana. Enggak dilaksanakan enggak Pak, belum memang ya. Tapi tolong setelah ini diperbaiki. Dan kita enggak mau ada kejadian seperti kemarin.
di dunia ini juga baru di kita ini. Bus lepas banyak itu baru di kita. Di dunia nggak pernah saya dengar. Entah alasannya karena ini copot semuanya lah. Entah yang ini copot semuanya, tapi itu nggak ada alasan untuk seperti itu. Mestinya nggak ada alasan. Tanya titip agar kejadian tidak terulang lagi, pintu nggak bisa nutup, ban ada yang masalah, cek betul ada busnya terbakar, waduh ini masalah keselamatan publik, keselamatan masyarakat, masalah pelayanan kepada masyarakat, dan saya kira saya ingin agar mulai Januari sudah dirombak total, agar semuanya lah, dari tempatnya ini aja udah, tempatnya cat semuanya yang bersih, depan mulai bersih. Saya nanti sebulan lagi kesini semuanya udah kelihatan beda lah. Saya minta itu, oh, bukan uang banyak, ya, memperbaiki kondisi lingkungan di sini. Semuanya tertata. Masuk ke sebuah tempat ini manajernya baik atau nggak baik, ini pengelolanya baik nggak baik kelihatan. Baru masuk nggak kelihatan. Dan saya harus ngomong apa adanya, masuk di sini lagi. Baik. Saya minta diperbaiki tadi waktu 1 bulan. Kelihatan manajemen itu kelihatan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jadi kita butuh gas 5 tahun ini. Jadi SPBG yang diangkat ada izinnya. Tahu ada kayak gini. Dulu gimana, Pak? Sebelumnya gimana? Ini sudah berulang-ulang dirapatkan. Terus tapi ya dapatkan hanya rapat. Kan turun dikit ini PDN. Ini kan penting. Iyalah. 5 tahun arahnya. Bang sana. Bareng-bareng. Mari sini Pak. Mental Pak. Katanya cari lahan sulit. Nah, ini sudah. Bentar Pak. Iya Pak, udah cek lapangan. Pak butuh PGN. Ternyata ini belum berfungsi selama 5 tahun. Gimana nih, Pak? Ya, enggak tahu. Seharusnya gimana, Pak? Ini loh, kita ini kan butuh SPBG masih kurang tahun ini kira-kira harusnya nanti sampai kira-kira 18. Tahun depannya lagi 2015 itu harus punya 45. Ya kan? Artinya sekarang ini kita kurang. Tapi saya kaget juga ke sini ada SPBG sudah 5 tahun belum berfungsi. Belum berfungsi. Ini yang mau saya urus. Kendalanya apa, Pak? Apa sih Pak yang menjadi kendalanya? Yang sih, punya, Pak? Saya nggak ngerti. Ini yang harus saya urus. Ini kenapa 5 tahun diem? Pada di sini punya Transjakarta yang bisa sangat membantu. Ini berada di pool. Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, cari lahannya sulit. Pak, cari. Ya, kan beda-beda. Setelah kita lihat dari beberapa penjuru, kelihatan ini yang nggak. Ya enggak siap siapa kelihatan. Kelihatan. Nah ini udah 5 tahun. Ya saya urus, kan saya urus. Selain lahannya sulit juga ada beberapa. Enggak lah lahan sulit gimana? Ada beberapa tempat juga kayak seperti Mampang itu juga belum beroperasi. Terus ada pada saat pengisian tekanan gasnya tiba-tiba turun. Itu yang jadi iya, kita jangan berbicara gas. Tapi ternyata juga swastanya siap yang selama ini dengan PGN-nya sendiri yang gimana Pak? Enggak tahu. Ditanya aja lah ini siapa yang bertanggung jawab di Kementerian SDM atau di Pertamina atau di PGN, saya nggak tahu. Tapi akan saya urus supaya ini segera bisa beroperasi. Akhirnya antisipasinya sebelum Transjakarta itu beroperasi gimana Pak? SPBG-nya tadi sudah saya sampaikan kurang, tapi kok ada yang 5 tahun tidak bisa beroperasi. Thank you.
sendiri.